Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mengunggah selebriti internasional ke istana barunya di Andara. Kali ini giliran Alan Walker yang dijamu dengan spesial oleh pasangan sultan tersebut. Dalam kesempatan ini, DJ asal Norwegia tersebut tampak mencoba berbagai hidangan khas Indonesia, termasuk buah durian. Ditemani Nagita Slavina, Alan Walker pun siap mencicipi buah yang terasa asing oleh banyak orang barat itu. Alan Walker terlihat mengunggah pengalaman pertamanya mencicipi buah durian di Indonesia. Saat itu, Nagita Slavina menjelaskan jika durian termasuk salah satu buah termahal, karena bisa dijual hingga $100 atau setara 1,4 juta per buahnya. Mendengar hal tersebut, Alan Walker sempat terkejut. Terlebih bagi banyak orang barat, durian memiliki bau dan rasa yang tidak enak. Sontak momen itu pun menjadi hal yang menarik dan menghibur hingga mendapatkan banyak respon dari warganet. Tak sedikit yang salah fokus dengan jamuan Nagita Slavina, yang selalu maksimal untuk para tamunya.